Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda, serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, diantaranya adalah efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan chlorofluor karbon yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global. Untuk bumi kita, untuk masa depan kita, RRI Radio Tanggap Bencana.